Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kenapa mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Pak Long bersiaran di Yan Kedah. Pak Long ajak Abah Pak Long dengan adik Pak Long ni, kami nak pi cari jala. Depa kata jala kot ni bagus-bagus. Ni Pak Long nak pi di Sungai Yan depan tu. Apa nak ikut Pak Long? Jom. Kita sampai di pekan Sungai Yan. Selain daripada Sungai Yan, mereka di sini juga panggil Yan Kecil. Dengar kata ada lah beberapa kedai kot ni. Ni nak cari lah. Tak tahulah kot hari Jumaat ni takut mereka tutup. Jom tengok. Ini mereka kata belah kiri ni. Jom tengok. Jom. Tanya orang lah. Kedai-kedai macam ni ni ada ni store ni. Kita nak pergi ikut belah Lok Stark tau. Tak ada. Nak pergi ke lu? Tak boleh. Kita pergi kot tu, kiri je. Okay. Mari laluan. Dah laluan lah, tak belakang. Tak ada kereta ke. Salah jalan. Kau datang tu. Dah. Hmm. Mana? Ni apa ni ya? Pelan-pelan je kan kalau kita nak cari barang pelan-pelan. Laju-laju kan nampak kedai. Aku tanya kau ni tengok. Okay, ni. Hmm? Rasa macam ada lah. Mana ada jual jala? Tak ada. Okey. Okey, masya. Setakat ni tanya orang depa kot ni pun tak tahu kata ada kedai jala. Tak mana nak pergi cari. Lagi pun hari Jumaat hari ni. Lagi kita kena balik kita pergi ke belah sana pula. Tu turn depan kat kolam. Okey. Ha? Ada. Depa duduk kot ni pun depa tetau jalan tu. Tu bukan orang Kedah tu cakapnya tu. Tak cara dia cakap pun bukan orang Kedah. Dia tu Aceh ke mana orang ni. Ni. Sat kita pergi depan tu lah. Bukan tak ada kot ni. Mana sikit kan. Bukan dia bukan orang Kedah. Ini orang ni. Aceh cakap ni. Cakap lain tu. Mudah sangat lah. Tengok ayam. Sebelah lah. Berhenti kat traffic light. Tengok mereka belah ayam macam tu lah. Angsa campur sekali. Oh. Mudah sangat belah. Dia tak pergi rumah orang lah. Tengok tu. Ada dua jala tak? Jala sekarang habis. Habis? Okay. Okay. Di belah ayam ni tak ada tempat lain lagi. Okay. Sampai dah balik ke rumah, apa pun tak dapat. Rupanya hari Jumaat kedai di Kedah ni semua tutup. Sagi tak apalah, kita buka balik Lazada ke Shopee ke. Kita beli dalam Lazada dan Shopee. Puas pi Pahang. No? Meh, kita nak carilah ni. Pak Long dah sampai ke Pahang dah seminggu lebih dah. Sebenarnya masa Pak Long duduk di Kedah hari tu ni, Pak Long pi cari rata, cari jala. Nak jala di kawasan rumah Pak Long lah. Rumah Pak Long tu dia punya pot-pot dia baik sikit kan. Jadi bila dah tak ada
Palung hubung, orang Sidam tak ada, orang Semeling tak ada. Last-last sekali Palung cari dalam Lazada, jumpa Nindya. Okey, walaupun jala ni jala yang kurang berkualiti lah. Palung beli dengan harga RM70 lebih saja. Tapi tu dia, nu import main dari China tu. Nindya jala dia. Kalau nak banding dengan jala kita, jala hak kita buat ni lagi elok ke, orang-orang kita ni lagi pandai. Ni jala guna mesin saja ni, dia sambung saja. Pak Long beli 9 kaki, tu dia berserabut lah. Pak Long beli yang 9 kaki, tapi dia punya apa mata ni, mata jaring dia ni, mata 1 inci. Bila 1 inci macam ni, ikan-ikan kecil pun lekat jugalah kalau kita tebak jala kan. Seelok-eloknya kalau kita nak cari jala lah, kita carilah yang 1.5 inci ataupun 2 inci. Macam tu lagi okey. Pak Loh ni bukannya orang pandai sangat menjala. Baru duk belajar-belajar menjala, tak apalah. Tapi satu kelebihan jala ni yang Pak Loh tengok lah, di bahagian bawah ni dia ada simpul lah di bawah ni. Kalau kita tebak jala tu, kita tarik naik, ikan akan lekat di sini. Kalau yang macam hak biasa kita tengok tu, dia luruh ya. Kalau kita tarik tak betul, dia keluar. Hak ni dia tersangkut di sini lah nanti. Jom kita pergi cuba dalam kolam tu sahaja. Walaupun palung tebak tak buka elok, tapi tebak-tebak naik ikan patin sekok. Lepas tu dapat ikan talapia sekok. Ikan talapia terkejut pula dah. Tak apa, kita try tanggung pula, jom. Harap-harap palung tarik ni ada lah. Jalur ni dia ringan sangat. Jadi bila tebak tu dia tak dapat nak buka. Oi, ada cik, oi, ada cik, oi. Tapi ikan kecil. Tu dia lah. Nak sekali dengan telur itik. Apa ni? Sat, baru tunjuk gambar, sat. Ikan ni Pak Long tak kenal ikan apa, tapi boleh lah nak ambil. Ikan ni rasanya tak besar lah kot. Besar lah. Besar, lepas balik lah. Macam ikan kap macam. Lepas balik. Tapi masalahnya ni ni lah, ada telur kemuruk sebiji. Rupanya sambil-sambil dia berenang, sambil-sambil dia telur yang dalam. Balik sana lah. Meletup lah sana lah. Okay, kita tembak lagi. Pulak. Hey.
pilih kesalah. Mai. Allah. Saja syok-syok test jala baru. Jala ringan. Tak macam jala yang Pak Long pinjam dari Cikgu Syakiran tu. Jala dia lagi best. Pak Long tebak-tebak ni boleh dah ikan 3 ekor. Tapi masalahnya yang pelik tu, jumpa pula telur 2 biji. Pak Long datuk salah satu tu jumpa lagi. Eh, mereka duduk telur layak ni. Jala ni tak best lah guna. Ditambahkan pula dengan orang yang menggunakan pun tak rupa pandai. Jadi bertambah-tambahlah tak bestnya. Tak apalah, kita tebak sekali dua lagi. Lepas tu, jom balik eh. Ha, masa tak rakam jadi pula. Lempak 10 kali, 11 kali, letih lah, tak larat lah. Allah ni nak test saja. Secara keseluruhannya, Pak Long bagi apa jala ni 2 bintang sajalah. Sebabnya tidak menepati cita rasa Pak Long. Pak Long rasa susah nak tebak jala. Lagi-lagi pula Pak Long pun bukan pandai sangat nak tebak, kan? Lain kali kena beli juga hak tempatan. Walaupun harga RM260-280, tapi kita support barang-barang tempatan anak-anak Malaysia. Okey, jom kita tengok ikan apa yang Pak Long dapat. Tu. Ni ikan yang Pak Long dapat hasil daripada tebak jala 10-11 kali tu. Dapat ikan patin seekor. Ikan patin ni adalah ikan patin yang asal Pak Long bubuh dulu ni. Dapat balik lah. Lepas tu ada juga ikan talapia hitam 2 ekor tu. Ada juga ikan spesies carp kot. Kalau tak salah Pak Long. Tak apalah, dapat 6 ekor. Alhamdulillah. Tapi yang muskilnya macam Pak Long cakap tadi itulah. Tu. Apa lah tu? Ada telur 2 biji. Sebenarnya Pak Long dapat telur 4 biji. Pak Long lah lempak dah 2. Ni lagi 2. Jom kita lempak pi belah sana. Kalau nak makan tak boleh lah. Dia dah rendam dalam ayam. Kolam ni seolah-olah jadi macam telur masin lah. Macam tu lah. Ni yang Pak Long jumpa dalam jala ni. Telur itik telur. Pi belah sana. Sama 1 biji lagi. Memang pecah busuknya. Tak boleh makan.
Kalau masa cukup dulu video untuk kali ini. Video yang panjang. Mengambil masa yang panjang. Tapi video pendek saja. Daripada rumah Pak Long dengan Abah Pak Long dengan adik Pak Long pergi cari jalan. Sampai ke Yan. Area Tak Nyundawai. Tak jumpa-jumpa. Last kali. Hari ini. Selepas hampir 2 minggu. Barulah jalan mai Pak Long beli di Lazada. Tapi malangnya. Jalan tu biasa-biasa sajalah. RM70 lebih saja. Bolehlah takkan nak guna 4-5 kali. Nah. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.